Ya, kalau ada yang sedang mencari filem Melayu untuk ditonton, apa kata anda saksikan filem Ada Apa Dengan Dosa, arahan Rahila Ali. Baik, karya itu mengetengahkan pelbagai mesej, antaranya isu anak luar nikah dengan fahaman free thinker dan membawa penonton menyelami kesedihan dalam mencari kebenaran. Filem genre drama Islamik, lakonan mantap Ashraf Muslim, Wana Ali, Fasha Sanda, Haris Ismail, Adam Khoury dan Fauziah Nawi sedang ditayang di 70 pawagam seluruh negara bermula 10 September lalu. So perkara ini kena tengok sebab apa cerita ini menceritakan tentang anak luar nikah. Straightforward saya beritahu kan. Cerita ini kena tengok. Saya tak pernah luar nikah macam mana seorang bapa mempunyai anak yang luar nikah. Adakah dia hubungan ini macam mana? Bagaimana nak tunjukkan? Dan macam mana dia nak, anak yang dibesarkan yang di yang berpuluh-puluh tahun tak jumpa. Bila berjumpa, macam mana reaksi dia? Dan pada pemberikan mula dia tak mengaku anak dia. So sebagai ustaz, adakah itu seorang ustaz yang betul? Okay. Maksudnya seorang ustaz ini dia kena mempunyai hati yang kena berjiwa besar. Gerak hati sebab saya filem belum lagi pernah dapat watak yang mualaf dan saya rasa saya nak cabar diri saya untuk ambil watak sebagai Yusuf ni. Tapi alhamdulillah saya dapat buat dengan baik. Kita tayang di pawagam pun sebabnya permintaan ramai. Okey, permintaan ramai dan panggung di seluruh Malaysia pun diluluskan sebanyak 70 panggung. Ada Apa Dengan Dosa sebelum ini dikejutkan dengan isu Cetak Rompak menerusi jualan secara dalam talian dengan harga serendah RM1. Sekalipun filem itu telah ditayangkan di pawagam, penerbitnya Datuk Nosma Syayu Putih tetap akan menyaman syarikat e-dagang. Kes baru ni, status dia. Okay, kita dah buka fail. Okay, kita dah buka fail minggu lepas dan dia punya report tu semua kita dah bagi tadi. Kita dah send kepada yang berkenaan. Mereka-mereka yang berkenaan. So insyaAllah benda ini akan disebut mungkin dalam next week. Dan ini pula mengenai filem Indonesia Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2. Mengangkat tema seram dan suspens menerusi kesan khas dan lakonan mantap para pelakonnya. Sebagai kelainan pada filem sequel itu, pengarahnya Timo Jajanto membawa elemen yang penuh tanda tanya. Seterusnya berjaya mengajak penonton merasai ketegangan dalam penceritaannya. Jika dibandingkan dengan filem pertama yang ditayangkan 2 tahun lalu, filem sequel ini lebih mendebar dengan jalan cerita mitologi kuno tentang iblis. B-Diva sempat mendapatkan reaksi penonton sempena tayangan perdana 8 September lalu. Kalau Pak Ayu balik lagi untuk balas dendam. Sebab cerita dia memang lain daripada yang lain, sebab saya pernah tengok banyak. Ya, kita sebagai pelakon memang reference kita lah untuk tengok cerita-cerita macam ni kan. Tapi untuk cerita ni saya rasa saya lagi takut daripada nak jadikan dia sebagai reference. So mood sekarang ni nak tengok cerita yang boleh mencekam perasaan dan semua kan. Harap begitulah kita punya expectation. But it's okay, dia harus it's okay. Yes, tapi kita nakkan something yang kata yang boleh mind blowing macam itulah. Rindu nak tengok filem Indonesia yang seram-seram. So that is what I expect from this movie, like as seram as other Indonesian films lah. Yeah. Izzy pernah tengok yang part 1. Kalau siapa pernah tengok, memang dia punya jump scare, dia punya hantu non-stop keluar sampai korang tak sempat nak bernafas tau. So untuk expectation yang part 2 nya kita kalau boleh lagi takut lah, lagi supaya orang, you know, lagi kalau balik tu memang semua menangis lah. Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 dibintangi pelakon handalan Indonesia Chelsea Islan dan Hadijah Shahab mula menghantui pawagam pada 10 September.